Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya masih seputar aplikasi ShareIt, yaitu tentang bagaimana cara untuk mengubah bahasa di aplikasi ShareIt ini. Langsung saja simak tutorialnya sampai selesai. Coba kita buka aplikasi ShareIt-nya. Kita akan mengubah bahasa ya. Bisa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya yang ada di sini. Langsung saja, untuk mengubah bahasa, ini di yang paling bawah ada yang namanya 3 fitur, yaitu awal, game, dan saya. Klik saja di fitur yang ketiga di yang paling bawah, yaitu saya. Nah, perhatikan di sini ada yang namanya bahasa. Untuk mengubah bahasa dari aplikasi ShareIt ini kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita ingin mengubah ke bahasa lainnya, cukup mudah, klik saja di bahasa. Selanjutnya di sini ada berbagai macam bahasa, sangat banyak ya, Melayu dan lain-lain, sangat banyak bahasa di sini. Coba kita ubah saja ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, kawan-kawan bisa memilih berbagai macam bahasa di sini, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun dari bahasa Indonesia ke bahasa lainnya ya. Karena saya tidak ingin mengubah bahasa, ya kita buat saja ke bahasa Indonesia lagi. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bahasa Inggris, klik di bahasa Inggris. Ingin bahasa Portugal, klik di bahasa Portugal. Ingin bahasa Melayu, klik di bahasa Melayu ya. Ini kalau sudah tinggal tekan konfirmasi. Saya tidak mengubahnya, kita ubah saja kembali ke dalam bahasa Indonesia ya. Demikian tutorial kita tentang bagaimana cara mengubah bahasa di aplikasi ShareIt. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar ya. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.